tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil demi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Bapak Ibu sekalian saya hormati. Pagi hari ini kita ada dua agenda rapimnas. Pertama adalah tentang RPTRA dan masalah serta solusinya. Yang kedua soal transportasi ya. Supaya efisien kita langsung aja ke poin pertama yang RPTRA. Selamat datang juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Kata Sansa Kabaris, kata Pak Sekda suruh duduk depan, kalau nggak duduk depan ke penganten nanti kita salah malah. Oke, yang akan bahas siapa nih Pak Seska, silakan Pak. Terima kasih Bapak Gubernur, Bapak Sekda, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak, Ibu Asisten, para Kepala SKPD dan hadirin. Pada pagi hari ini, dalam lingkup koordinasi bidang kesra, terdapat satu agenda yang akan dibahas, yakni berkaitan dengan keberlanjutan pengembangan RPTRA dan solusi RPTRA yang bermasalah. Ada empat pertanyaan yang perlu dijawab. Yang pertama adalah berapa banyak RPTRA yang dibangun di lahan peruntukan RTH, kemudian bagaimana master plan RPTRA. Yang ketiga adalah keselarasan RPTRA dengan TMB, dan yang keempat atau terakhir adalah pengelolaan RPTRA. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Tuti, Kepala Dinas DPABB untuk menyampaikan paparannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama berkaitan dengan ruang terpadu ramah anak yang ada di Pergub 123 tahun 2017, pengertiannya adalah tempat dan atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dengan program Kota Layak Anak. Jadi desainnya memang untuk mengimplementasikan 10 program pokok PKK yang diintegrasikan dengan Kota Layak Anak. Lanjut, adapun jumlah RPTRA yang terbangun dan sebarannya serta peruntukannya dapat kita lihat sejak tahun 2015 hingga 2018. Selanjutnya di halaman 4 kami sajikan KIP masing-masing RPTRA yang sudah terbangun di 291. Ini baru KIP yang 291 RPTRA. Adapun penganggaran RPTRA dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Lanjut. Bagian yang kedua adalah bagian pertanyaan kedua ini master plan kegiatan di RPTRA. Kemudian tahap kelima, tahap kesembilan, penyusunan mekanisme, ada SOP pengelolaan, kelembagaan, dan terakhir tahap 10, pendampingan, pelaksanaan, dan pengelolaan. Ini sudah, tahap ini sepertinya sudah betul-betul pemerintah dan PKK saja di tahap 10. Berikutnya adalah masih bagian dari master plan, roadmaps RPTRA. Kami laporkan Pak Gubernur, Pak Sekda, dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, pengelolaan aktivitas RPTRA. Ini semua sumber laporannya secara online, tiny.cc.monitor.rptra, di mana servernya sampai dengan saat ini, Tiny ini ada di mana servernya? Kanada ya? Servernya ada di Kanada ini Pak Gub. Berikutnya adalah survei kepuasan. Bagian dari pengelolaan ini survei kepuasan. Lanjut. Jawaban atas pertanyaan nomor 3. Bagaimana keselarasan RPTRA dan TMB? Bagaimana ini tambahan Pak Gub di luar yang 4 ini, bagaimana rencana pengembangan fungsi dan penyesuaian nama RPTRA di kemudian hari? Masalah dan solusi. Masalah yang dihadapi selama ini, yang pertama dan terbanyak ini adalah sarpras RPTRA yang kurang dan tidak terawat.
Terakhir, mohon arahan pimpinan untuk beberapa hal sebagai berikut. RPTRA dan TMB. Pembangunan RPTRA dan TMB ini ke depan apakah kita akan bangun secara terpisah? RPTRA dan TMB pada lokasi masing-masing menempati lokasi masing-masing secara terpisah atau dibangun secara terintegrasi? Ini terakhir foto RPTRA, beberapa RPTRA baik yang asli dia memang diperuntukkan untuk bangunan masif maupun yang menempati RTH. Dan ada juga contoh yang terintegrasi untuk Kali Jodoh ini sekarang yang bagian kehutanannya sudah dikembalikan kepada kehutanan. Bagian ini yang sering dikeluhkan oleh masyarakat, bagian yang sudah menjadi ranah pengelolaan oleh Dinas Kehutanan. Yang saat ini katanya di lapangan sudah menjadi lokasi remang-remang yang perlu segera disikapi. Demikian Pak Gubernur untuk RPTRA ini laporan dari kami. Mohon barangkali ada tambahan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan mohon arahan selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Gubernur, Pak Sekda, Pak Asisten, dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk terkait dengan zonasi tadi, kemungkinan dari yang hijau menjadi penggunaan RPTRA, dapat saya sarankan bahwa tidak diperlukan perubahan zonasi. Hanya penggunaannya untuk RPTRA dimungkinkan. Sehingga nanti ketika di dalam revisi RDTR itu yang diganti hanya tabel ITBX-nya. Jadi ada tabel di mana di situ untuk peruntukan hijau dimungkinkan untuk digunakan sebagai RPTRA. Jadi secara keseluruhan persentase hijau itu tidak berubah. Hanya penggunaannya saja. Jadi zonasi tetap hijau, tetapi penggunaannya dimungkinkan sebagai RPTRA. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima. Bisa diformalkan, Ibar? Bisa, Pak. Itu di dalam revisi RDTR, di dalam tabel ITBX-nya itu bisa ditambahkan, Pak. Karena ada beberapa juga yang ya, diperbaiki. Kalau gitu nanti dikoordinasikan ya, Bu Tuti. Oke. Okay. Siap, Pak. Baik. Ini pertanyaan mendasarnya kan belum terjawab ya, sebetulnya. Saat tadi soal pertanyaan disampaikan sama Bu Tuti, itu ada beberapa masalahnya. Satu adalah soal sarpas yang tidak terawat. Isunya adalah soal aset. Nah, kemudian BPHD janji seminggu beres. Ya, jadi itu bereskan. Dengan adanya itu maka bisa dirawat. Kemudian kedua, ada juga tempat yang hotspot karena berada di dua wilayah yang berbeda. Kali Jodoh itu fasilitas besar, tapi terbagi sebenarnya di dua wilayah. Dan ada wewenang yang berbeda-beda. Betul ya, Kali Jodoh? Kenapa? Nah, ini Bu, ada gak di dalam masalah di halaman 14 itu? Tidak ada. Kasus itu hanya Kali Jodoh aja atau ada tempat lain? Nah, kalau memang itu harus ada solusi. Mana lagi? Lapangan Banteng. Mana lagi yang punya potensi masalah? Mana? Halaman 4. Bukan. Maksud saya yang sekarang itu, di lahan yang sama, ada dua wewenang atau tiga wewenang? Dua, Pak. Jadi yang bagian RTH-nya sekarang sudah dikembalikan full kepada Dinas Kehutanan. Dan yang masalah itu sebenarnya yang bagian kewenangan Dinas Kehutanan yang sekarang katanya jadi tempat remang-remang. Begini, nah itu mana aja itu? Kali Jodoh. Oke, Kali Jodoh, maksudnya begini, RPTRA mana saja yang di situ ada lebih dari satu pemegang wewenang? Kali Jodoh, mana lagi? Hanya satu aja. Oke, kalau gitu harus dibereskan di sini. Menurut Pak Sesra, siapa yang harusnya beresin? Silakan Bu Susi. Tapi sekarang khusus untuk kasus Kali Jodoh saja. Kali Jodoh ini kan juga secara wilayah ada barat dan utara kan? Utara, Pak. Coba diletakkan petanya. Karena begini, ini paling dapat banyak perhatian oleh media dan sosial media. Dan sisi lain, setiap kali ada masalah, yang satu bilang itu masalahnya di seberang sana, Pak. Yang semuanya kita udah beres. Nanti gantian, tinggal tuding-tuding aja. Kita selesaikan aja di sini. Jadi untuk titik ini sebenarnya harusnya satu
orang penanggung jawab, bahwa secara administratif memang ada dua wilayah, itu soal lain. Baik, mohon izin Pak Gubernur, Pak Sekda, Pak Asisten. Terkait ini ada dua urusan, Pak. Ada urusan PPAPP dan urusan kehutanan. Jadi memang kalau berdasarkan kewenangan itu dikembalikan kepada masing-masing urusannya, Pak. Tetapi memang perlu ada koordinator di sana, Pak. Sebagian besar ini adalah wilayahnya di Jakarta Utara, Pak. Jadi kalau memang itu ada penanggung jawab koordinator, harus dibuatkan pergub tersendiri, Pak, di mana siapa yang menjadi koordinatornya. Kemudian masing-masing urusan diserahkan sesuai dengan urusannya masing-masing. Tetapi harus ada mungkin Pak Wali, Pak, yang harus memegang kendali penuh, Pak. Karena memang untuk RPTRA Kalijodo ini adalah RPTRA yang paling terbesar, ya, Pak, di seluruh RPTRA yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga memang kalau yang lainnya pengelolaannya ada di kelurahan, mungkin untuk Kalijodo ini harus koordinatornya harus dipegang oleh wali kota, Pak. Demikian, Pak Gubernur. Terima kasih. Bu Susi. Jadi gini, Pak, memang waktu kemarin dipelihara oleh suku dinas, Pak. Jadi tahun 2019 kita akan tarik ke tingkat dinas, Pak. Oke. Iya, pegangnya dinas. Iya, Pak. Oke. Sudah. Jadi kalau seperti itu, dipegang dinas saja daripada dipegang wilayah, ya. Nanti dinas lebih mudah untuk mengelola kanan kirinya, betul ya? Jadi pegang Bu Susi ya. Pak, untuk daerah-daerah yang protokol, Pak, yang dulunya di dinas, kita kembalikan ke dinas. Oke, good. Siap, itu solusi bagus. Bagus, Bu Susi. Ya. Baik, Ibu. Jadi ini soal lintasan sudah beres ya. Sekarang begini, yang terkait dengan RPTRA-nya sendiri. Bu Tuti, RPTRA ini pengelolanya berapa orang sih per RPTRA itu? 6. Di mereka mendapatkan gaji UMP dari kita. 6 ini siapa mereka? Ya. Ya, saya sudah lihat di sini. Oke. Nah, sekarang yang saya ingin dengar apa masalah di lapangan di PKK, mungkin bisa cerita. Sebetulnya kalau dari segi RPTRA-nya sendiri sudah ideal. Yang menjadi masalah sebetulnya bagaimana kita merekrut pengelola. Karena di mana pengelola itu bisa menggerakkan aktivitas di sekitar masyarakat itu, maka hidup baru pengelolanya, apa RPTRA-nya. Nah, selama ini perekrutan diserahkan kepada kelurahan. Nah, kalau perekrutannya itu sudah lebih spesifik, kita mencari champion ke yang bisa mengontrol kegiatan dalam sebuah masyarakat, maka dengan sendirinya RPTRA itu akan jalan. Jadi yang menjadi permasalahan utama sebetulnya perekrutan pengelola dan pelatihan mereka yang harus diperkuat. Itu mungkin usul dari PKK. Perekrutannya diperbaiki, Pak. Kalau sekarang kan Pak Lurah ya yang memilih, dan biasanya bukan karena kapasitasnya, kemampuan si pengelola untuk bisa mengelola kegiatan di RPTRA, tapi lebih pada orang-orang yang memang membutuhkan pekerjaan dengan gaji gitu ya. UMP, dan mereka direkrut dari guru-guru TK, guru-guru PAUD. Mereka berasal dari tempat lokasi yang sama. Artinya pasti dari lokasi RPTRA itu. Loncat kelurahan juga ada. Oke. Okay. Ya. Yeah. Kan sebetulnya idealnya RPTRA itu dibangun oleh masyarakat sekitar. Iya. Yeah. Tapi yang terjadi sarana prasarana disiapkan, diisi oleh orang yang bertugas dari hari ke hari dengan gaji UMP, tapi tidak punya kapasitas untuk memimpin mengelola sebuah ruang terbuka. Okay. Dan bukan berbasis di tempat berbasis, itu. Kalau misalnya itu family center, tentunya di situ harus ada orang yang tahu betul apa yang harus disampaikan kepada masyarakat. Materi apa kira-kira yang bisa dibuat yang akan menarik masyarakat sekitar untuk datang. Jadi bukan template dari Pemda,
ini kegiatan PKK, kegiatan ini, tapi kegiatan yeah. yang memang sesuai dengan yeah. karakteristik di wilayah RPTRA itu. Dan kemudian PKK ada di situ, itu sebagai lab, bisa tetap dilakukan, tapi core kegiatannya sendiri harus sesuai dengan wilayahnya. Hmm. Itu kira-kira ya gambaran ini. Okay. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, ini tipikal kita kalau membuat program di seluruh Indonesia, kita buat, kita susun jumlahnya, lalu kita pasang, kita laporkan, alhamdulillah terbangun sekian gitu. Bahwa nanti ada kegiatan apa tidak, kita doakan gitu kan kira-kira. Nanti mudah-mudahan ada gitu. Kalau tidak, paling tidak kan tugas kita bangun gitu. Nah, itu tadi mungkin disebut sukses sebuah RPTRA itu bila masyarakat aktif menggunakan di sana. Itulah disebut sukses. Aktif kegiatan apa? Ini semua yang ditulis sama Bu Tutut ini. Itu semua aktif digunakan dan ini betul-betul menjadi community center, betul ya? Kira-kiranya seperti itu. Bukan indoor tapi ini outdoor kan arahnya? Indoor outdoor. Oke. Okay. Jadi kalau sekarang ini namanya RPTRA itu kegiatannya sama di seluruh Jakarta, Pak. Jadi yaitu futsal, anak, futsal dewasa, seragam. Seluruh DKI dengan tugas pengelolanya sama seluruh DKI. Ya tentu sudah ada koordinator, ada sekretaris, tapi di sisi lain mereka juga harus punya pengetahuan yang mendasar tentang karakteristik di wilayahnya. Harus ada kegiatan-kegiatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Jadi pengelola itu sebetulnya harusnya penggerak. Bukan hanya sekedar orang yang ditempatkan untuk mengelola RPTRA. Ya, ya. Oke. Okay. Kalau begitu, ini kenapa tadi saya tanya juga pertama kali soal siapa yang mengelola RPTRA ini. Nampaknya kita harus review siapa yang mengelola. Tapi begini prinsipnya, kita harus membuat tempat ini memang penuh kegiatan. Jadi bagian kita siapin tempatnya. Kemudian untuk penggeraknya itu harus selalu ada dua. Ada yang namanya eksternal aktivator, ada yang namanya internal aktivator. Eksternal aktivator itu biasanya datangnya hanya di awal. Dia di awal, kemudian dari dalam harus ada orang yang akan seterusnya mengelola itu. Eksternal aktivator ini seseorang yang bisa menjadi rujukan referensi. Datangnya 6 bulan sekalipun tidak masalah, karena memang sifatnya eksternal aktivator. Tapi yang internal itu harus. Nah, eksternal misalnya, DPP-APP misalnya memanggil 3, 4, 5 orang konsultan, spesialis dinamika kelompok misalnya. Spesialis itu nanti dia muter sampai ke RPTRA itu lagi, itu bisa 8 bulan berikutnya. Pekerjaan dia memang di-hire full-time konsultan. Untuk apa? Teknik-teknik bermain. Nah, itu nanti dia muter tuh. Nah, itulah yang disebut sebagai eksternal aktivator. Nanti DPP-APP cari orang-orang, Bu, yang bisa dinamika kelompok, kemudian ada soal mengelola A, B, C, D. Itu mereka yang aktifkan. Tetapi, termasuk konseling, psikososial misalnya. Itu kita putar aja tuh nanti sebagai konsultan full timer tapi tugasnya muter. Nah, di dalam harus ada internal aktivator. Nah, internal aktivator itu biasanya ya orang yang sudah aktif di masyarakat itu. Karena kalau kita mengelola kegiatan seperti ini orangnya dari luar, sudahlah tanggung jawab sosialnya akan rendah. Harus orang dari lingkungan RW itu sendiri. Jadi betul-betul orang dari tempat itu, dari kelurahan itu. Dan ini yang harus kita mulai gini aja, mulai 2019, kita buat yang baru, Bu. Di-review lagi apa semuanya. Dan mungkin kalau sampai harus ada penggantian dan lain-lain, itu harus ada proses yang smooth. Karena ini sebuah kegiatan yang lain dengan di perkantoran. Ini kegiatan di masyarakat. Jangan sampai justru menimbulkan breakdown dari sisi kegiatan di tempat itu. Lalu terkait dengan Taman Maju Bersama dan RPTRA.
Tetra. Coba ditunjukkan perbedaan. Ini kalau Taman Maju Bersama itu ruang terbuka hijau, ini ruang terbuka publik, baik pengendali air, udara. Ini sebenarnya dua ini itu bisa dikombinasikan, tidak harus menjadi dua hal yang berbeda. Karena kalau ini bisa kita kombinasikan, bahkan hampir semua tempat yang untuk pengendalian tanah, air, udara, ya tempat itu bisa tempat untuk bermain gitu, tempat untuk berkegiatan anak-anak. Ini di sini Ibu sudah usulkan untuk dikombinasi ya, betul ya? Oke. Diintegrasi ya. Oke, diintegrasikan aja sesuai dengan usulannya tadi. Dan kita kebut aja Bu bahwa kita bangun fasilitas ini di setiap RW. Kalau menurut saya, Bapak-Ibu semuanya, kita minta, kita tugasnya PKK untuk bantu identifikasi lokasi-lokasi yang bisa digunakan sebagai RPTRA atau Taman Maju Bersama. Dan rasanya desainnya juga tidak harus sama se-desain, kemudian format, itu tidak harus sama semuanya. Kita seragam tapi beragam gitu kira-kiranya. Seragam tujuannya, tapi beragam formatnya. Gitu. Tujuannya adalah tempat interaksi. Ini kan ruang ketiga yang kita selalu bicarakan. Ini yang dilakukan, tapi formatnya beragam. Ini, Bu, sebenarnya kita hindari. Saya cerita sedikit, Bu, di ketika saya bertugas di Kebut itu, soal sekolah kita itu. Bapak-Ibu kalau datang suruh ini sekolah seragam semua ya. Ini kan bentuknya SD semua seragam. Terus ketika saya cek, ternyata memang ada ketentuan dari Kementerian PUPR bahwa formatnya seperti ini, seperti ini. Apa yang terjadi? Di beberapa daerah anak itu tidak mau sekolah karena tidak tahan dingin lantainya. Karena menurut format kita, lantai sekolah itu harus pakai ubin. Nah kalau di Papua itu dinginnya gak kira-kira lantainya. Nah, mereka sekolah tidak pakai sepatu, dingin, anak-anak tidak mau sekolah karena kedinginan, dan mereka dikasih sepatu juga tidak nyaman. Menunjukkan betapa kita tidak memasukkan faktor lokal. Sama, di tempat ini juga seringkali kita menemukan tempatnya sempit, padat, tapi kita mengharuskan desain seakan kita punya arena yang luas, besar. Jadi menurut saya PKK bantu dan kita bisa kerja bersama supaya nanti kita bisa tadi salah satu item yang dibicarakan di sini adalah soal CSR. Jadi Bu diintegrasikan, kemudian sekarang mengenai pengelolaannya. Kalau pengelolaannya masih di kelurahan, sekarang kelurahan ya bertanggung jawab. Kelurahan, DPP-APP punya peran nggak ke situ sebagai supporting? Lebih tepat di mana? Lebih tepat di bawah pengelola ini kan ada PKK, ada kelurahan, ada DPP-APP. Secara kira-kira begini, infrastruktur, kemudian kegiatan itu harusnya satu kendali. Kalau untuk pekerjaan, insya Allah tidak akan kurang. Justru sekarang itu kita harus memberikan fokus pada aparatur di pemerintahan, A, B, C, D, E, F-nya. Nah, saya melihat yang penting di sini itu adalah mengkonsolidasikan. Karena kita ini, kalau kira-kira nih, kalau saluran air itu nggak punya satu saluran yang kuat gitu, itu nyebar kemana-mana gitu, sehingga tidak fokus. Kita buatkan fokus integrasinya, tapi saya ingin ini disegerakan. Jadi nanti seperti satu RT, satu RW, satu RPTRA misalnya, itu rule of thumb saja. Ada memang RW yang barangkali tidak perlu RPTRA. Gimana itulah menurut Indah. Ya. Ditarik ke depan Bu mikrofonnya. Ya. Kalau melihat ke belakang, yang RPTRA yang berhasil, yang sekarang aktif itu biasanya yang keterlibatan masyarakat ketika membangunnya sangat besar. Dan itu kalau namanya nanti akan bikin baru, saya usul keterlibatan mereka dalam mendesain, ya, dalam menentukan kegiatan itu
Bagus. Kemudian terkait dengan RPTRA yang ada di setiap RW, sebetulnya kita tidak harus membangun baru. Ada banyak sekali aktivitas di masyarakat yang sebetulnya sudah terbentuk, sudah jadi. Nah, kalau kita pemerintah masuk di situ, itu sudah bisa jadi. Seperti contohnya Ibu Lurah mana itu, saya lupa, waktu upacara pernah mendapat penghargaan, dia awalnya membuka perpustakaan. Kemudian berkembang ada aktivitas remajanya, berkembang lagi ada taman untuk ibu-ibunya, berkembang lagi ada kegiatan. Jadi sebetulnya sudah ada ruang terbuka yang milik masyarakat, yang di RW-RW gitu. Jadi kita nggak harus bikin baru, bisa kita data aja aktivitas komunitas-komunitas masyarakat yang sudah ada, yang bisa kita klaim, kita bantu sebagai bentuk RPTRA. Gitu. Jadi kita nggak harus bikin, nggak harus ada pengelola baru, pemerintah tinggal datang mendukung. Itu mungkin masukannya. Oke. Jadi pendekatannya gitu ya, bottom up ya. Ya, memang ini misalnya kalau kita lihat, kalau ini bisa jalan dan kita lakukan bersama warga, ini maka yang kita bayangkan sebagai kolaborasi itu ya kejadiannya begini, bahwa dari masyarakat kemudian kita fasilitasi, tapi harus ada pelibatan publik yang serius. Jangan hanya publik nonton. Ini terjadi di PNPM sebetulnya. PNPM itu suksesnya di banyak tempat justru karena masyarakatnya ikut di dalam proses pembangunan. Kalau bukan PNPM, itu bangun jalan warga ya terserah kontraktornya aja. Tapi kalau yang PNPM, warganya merasa ini jalan kami ikut bangun gitu ya. Oke. Gini, misalnya jadi terkait ini kita putuskan dulu nih yang terakhir mengenai organisasi. Jadi organisasi dikaji ya, Bu Yayan, segera. Kemudian soal anggaran tetap bisa didorongnya sekarang, tapi kantongnya belum dalam kantong organisasi yang baru. Kantongnya masih menggunakan kantong-kantong yang ada sekarang. Tapi nanti kita ingin konsolidasi, dan konsolidasinya, Bu Yayan, bukan untuk RPTRA saja, tapi untuk integrasi program keluarga. Keluarga itu yang mau kita integrasikan, dari hamil sampai lansia. Cukup ya, Bapak-Ibu? Nah, sekarang tentang apa yang ingin kita lihat dari RPTRA ini. Apa yang ingin terjadi? Saya minta tim PKK, DPP APP, mereview taman-taman yang ada di kota-kota maju lainnya untuk jadi rujukan. Jadi benchmark kita itu jangan Banyuwangi. Benchmark kita adalah kota-kota maju. Ini ibu kota, justru kita yang harus state of the art. Jadi fasilitas bermain, dan fasilitas bermain sekarang sudah mengalami perubahan luar biasa, terutama dengan ada perubahan ilmu neuroscience, sehingga cara kita memberikan permainan pada anak-anak itu berubah. Jadi saya harap ibu, bapak, tim PKK cari contoh-contoh terbaik dunia. Dan kalau nggak mau nggak merepot-repot, kita beruntung ada tetangga kita yang sudah ngerjakan PR-nya, namanya Singapura. Sudah ngerjain PR-nya, dia udah studi ke sana sini. Kita tinggal rujuk aja, dilihat contoh-contohnya itu, sehingga baik. Lalu yang kedua adalah tentang mencari eksternal aktivator. Saya membayangkan kalau ini sudah siap, kita akan panggil pegiat-pegiat pendidikan, pegiat-pegiat sosial untuk mau memiliki wilayah asuh, sehingga mereka punya tempat pulang kantor bisa mampir ke sana. Anda mau mengabdi, ini wilayahnya. Jadi mereka di Jakarta banyak orang yang ingin melakukan sesuatu tidak punya alamat. Jadi kalau mereka dikasih, ada partnernya, pasti mereka mau terlibat. Itu nanti dikerjakan. Terus yang ketiga adalah soal CSR. Ini perlu ada way out. Karena brand-brand itu menempel terus di dalam RPTRA kita. Sebenarnya perjanjiannya seperti apa, berapa lama, lalu dan lain-lain, pikirkan way out-nya, Bu.
Karena kalau ini sekarang ini saya sudah dapat beberapa komplain dari mereka yang merasa membangun RPetra, kemudian ternyata muncul brand-brand lain di RPetra yang dia bangun. Terus merasa loh, ini kan RPetra kami. Nah ini harus diluruskan nih, sesudah itu lepas apakah masih terus menempel? Ini harus dicarikan way out-nya. Oke, saya rasa itu. Nanti rapat lanjutannya Pak Askesra dituntaskan PR-PR yang tadi. Nanti laporkan dalam waktu yang singkat. Jadi saya duga 2 minggu lagi Bapak Ibu bisa laporkan ke Rapim hasil ini semua ya. Bu Tuti, bagus ininya outline-nya. Thank you.